hari ini Ibu Weni akan mengajak teman-teman bereksperimen. Di sini Ibu Weni sudah siapkan ada jar, ada piring, lalu ada lilin. Kalau sudah dituang, kita taruh lilinnya di atas air seperti ini. Kalau sudah ditaruh di atas air seperti ini lilinnya, teman-teman ambil jarnya, lalu kita tutup lilinnya. Kita lihat. Hari ini Ibu Weni akan mengajak teman-teman bereksperimen menggunakan lilin dan juga air. Nah, nanti kita lihat ya apakah lilinnya akan mati saat kita tutup menggunakan jar ini. Di sini Ibu Weni sudah siapkan ada jar, ada piring, lalu ada lilin, dan Ibu Weni sudah menyiapkan air yang sudah diberi oleh pewarna makanan. Nanti teman-teman kalau mau coba di rumah juga boleh kasih pewarna makanannya ya. Pertama-tama teman-teman nyalakan dulu lilinnya ya. Nah, kalau teman-teman sudah nyalakan lilinnya, kita tuang perlahan-lahan airnya. Kalau sudah dituang, kita taruh lilinnya di atas air seperti ini. Kalau sudah ditaruh di atas air seperti ini lilinnya, teman-teman ambil jarnya, lalu kita tutup lilinnya. Kita lihat. Nah, apinya lama-kelamaan akan mati ya teman-teman ya, karena untuk menyalakan lilin itu membutuhkan oksigen. Nah, jadi oksigen yang ada di dalam jika lama-kelamaan habis, maka lilinnya akan mati, lalu airnya akan terangkat seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kegiatan ini dapat meningkatkan motorik halus Ananda ya Mami ya, dan juga meningkatkan fokus Ananda, karena pada saat menuang air dapat melatih fokus dan juga koordinasi tangan dan mata Ananda dalam menuang, dan juga membantu Ananda dalam menemukan hal baru. Nah, teman-teman jangan lupa mencoba di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye! Teman-teman Wenzel School Indonesia, Wenzel School Indonesia tidak hanya ada di YouTube, tetapi juga ada di TikTok, Snack Video, Hello, Instagram, Facebook, dan juga di website. Untuk YouTube Wenzel School Indonesia, tayangnya di hari Rabu sampai Minggu di setiap jam 10 pagi. Teman-teman semua jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.